Halo, bukan MPA yang berjulur tahu benar dan salah. Jumpa lagi dengan saya Ari di channel MPA Official. Ini males aku. Harap garap konten ini males dan pol. Tapi ya kebangetan kalau nggak ada bikin konten nanti bisa menyesatkan informasi. Jadi seperti apa kontennya? Kita simak video berikut ini. Ini Aki, lambang yang mereka agung-agungkan, lambang yang mereka bangga-banggakan. Wallahi Aki, wallahi, mereka sangat bangga dengan kemusyrikannya. Dan mereka berteriak-teriak, jaya-jaya. Dan kami katakan kepada kaum musyrikin, bahwa tidak ada yang jaya kecuali Islam. Takbir! Allahu Akbar! Daulatul Islam! Nah, seperti itu ya lur videonya. Sebenarnya ini, aduh. Halah, ini orang yang salah belajar. Sebenarnya salah belajar, mempelajari Islam itu secara sepotong-sepotong ya, seperti ini mempelajari sesuatu hanya melalui media sosial, nggak belajar pada guru yang benar, nggak belajar pada ajaran yang sesungguhnya seperti apa ya, semacam bocil pulang piknik. aduh gusti ini gaya umat koyok-koyok ini modeli ya, maklum ya. Jadi ini maksudnya janjane itu Islam itu apik mas. Ini meng oknum wae arep bentuke antarane PSHT sama ormas-ormas Islam. Gak tahu itu ormas apa namanya, gak tahu juga. Ini dilakukan oleh oknum ya. Jelas ini oknum yang kurang piknik. Salah belajar, salah sinau ya. Kayak gitu hasilnya. Oke. Jadi sedikit saya jelaskan tentang ajaran Esoterapi. Menurut mereka kan musyrik, menurut mereka kan syirik, menurut mereka ajarannya sesat. Ya, itu menurut mereka. Pandangan itu kan perspektif pandangan itu kan dari berbagai sudut ya. Jadi gini, jangan melihat sesuatu itu hanya dari bungkusnya, hanya dari beberapa. Selami dulu semuanya, seret. Kalau sudah menyelami, memahami, baru bisa menilai sesuatu itu. Kalau belum memahami secara utuh, yo. Saya harap yo enggak usah sok-sok jago, sok-sok keren dulu maksudnya. Iya yo, aku paham, percaya kalau Islam itu paling nomor satu, number one. Karena aku juga orang Islam. Tapi sebagai kita, sebagai makhluk muslim, kita kan diajari hal-hal yang baik. Tidak diajari untuk menghujat, tidak diajari untuk menyerang. Memang sejarah-sejarah yang diajarkan di sekolahan, di mana-mana, itu tentang kejayaan Islam dengan cara berperang. Padahal Nabi Muhammad sendiri tidak seperti itu mengajarinya. Dengan kebaikan fastabiqul khairat itu seperti apa, kan harus dipelajari dengan baik. Kalau kayak gini menghina, mencemooh, itu kan bukan ajaran Islam sebenarnya. Bahkan kalau kita pahami sejarahnya, Islam sendiri Nabi Muhammad itu cara menyiarkan agama Islam itu dengan kebaikan ya, memang dengan cara perang, tapi kan itu hanya untuk membela diri. Dan membela diri nggak mungkin kalau kita nggak punya bela diri. Dan PSHT mengajarkan ilmu bela diri. Selaras. Nggak ada yang nggak selaras. Apalagi, masalah apalagi dibilang musyrik, kain kafan. Dan sampai mati pakai godong gedang. Kan ya enggak, pakai kain kafan. Itu mengingatkan kita bahwa kita ini akan mengalami kematian. Nggak akan hidup selamanya kita. Makanya selama kita hidup, kita jalankan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam yang baik, seperti sholat, zakat, puasa. Jangan-jangan yang menginjak-injak itu, yang mengatakan PSHT musyrik itu nggak menjalankan ajaran Islam. Jangan-jangan hanya bangga dengan keislamannya, ya kan? Hati-hati, ajaran Islam nggak seperti itu. Yang saya pelajari di pengajian, di sekolah dulu, nggak ada ajaran Islam kok menghina, melecehkan, itu nggak ada. Yaitu bagi mereka aja, kaum-kaum yang mengatakan Esoterate musik cuman bilang jaya. Apa sih? Banyak kok yang bilang jaya, toko besi Abadi Jaya, toko besi Makmur Jaya. Itu juga musyrik berarti. Ya kan enggak. Terus apalagi toko buku, apa itu jaya, toko sepeda Makmur Jaya. Aduh, woy aja bodoh-bodoh banget ngono lho. Maksudku ki jadi wong urip pisan ning donya kok belajare salah. Sedikit-sedikit
musyrik, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit halah lele, kok sinau agama ku sing bener, sinau esahi yo sing bener. Jadi mempelajari sesuatu tuh enggak secara salah gitu. Sayang banget kekuatanmu, kemampuanmu, pikiranmu, hatimu pengen mempelajari Islam tapi belajar dengan orang-orang yang salah. Kok sama Kiai Nahdlatul Ulama, Kiai Muhammadiyah juga enggak mengajarkan permusuhan. Justru sekarang sudah mulai mempelajari Islam itu secara apa ya? Jangan cuma syariatnya doang. Oke, syariat dijalankan dengan baik, tapi ya toh rekodnya ya makrifatnya juga harus dipelajari. Itu. Dan di SLTRT itu enggak ada ajaran-ajaran yang supaya mempersekutukan Tuhan. Apa sih? Mempersekutukan Tuhan itu gimana maksudnya? Terlalu mengagung-agungkan agama juga sama loh, mempersekutukan Tuhan loh, hati-hati loh. Maknanya mempersekutukan Tuhan itu banyak. Terlalu mengagung-agungkan diri sendiri, mempersekutukan Tuhan. Iya. Ini kan aku nyebut jenenge Gusti Allah ya Tuhan ya salah, nyebut Gusti Allah ya salah. Aja pekok-pekok banget ngono urip iki. Sinau meneh ya perkara agama. Ki aku gak arep anu menyalahke ormasmu lho ya. Sing tak salahne anggotamu, anggota sing tidak kita bisa terati. Iki sing jelas dilakukan oleh oknum yang kurang teknik. Oknum yang kurang belajar, oknum yang kurang sinau. Oknum yang baru belajar sebenarnya, baru mempelajari Islam itu seperti apa, lagi perlu kebiari, rumangsa bisa, orang bisa ngerumangsani. Jadi yo, untuk saudara-saudara PSHT yang mengetahui video ini, yo jangan buru-buru panas hati ya, karena ini hanya orang-orang yang belum terpelajar aja, orang-orang yang belum apa ya, belum tahu rasanya gula sudah bilang pahit. Belum tahu rasanya madu sudah bilang racun. Belum tahu rasanya jamu sudah bilang aduh. Ya Allah, kok ono umatmu koyo ngene. Ya, oke. Okay. Untuk saudara-saudaraku semua yang baik dari PSHT maupun dari ormas Islam khususnya, jangan terprovokasi dengan adanya video-video seperti itu. Ini pasti ada yang mendalangi. Buh karepe kepiye ya, ade kudu hati-hati ini. Enggak ada. Kita di negara Pancasila. Di situ ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Di PSHT kita rangkul semua. Kita ini Pancasilais. Ya. Yang Islam yo jalankan ibadah Islam dengan baik dan benar. Yang Kristen jalankan ibadah Kristen yang baik dan benar. Dan yang agama yang lainnya ya jalankan cara beribadatnya masing-masing. Kan di Islam juga ada ayat lakum dinukum waliyadin kan. Bagiku agamaku, bagimu agama. Jangan saling menghina, jangan saling melecehkan, jangan saling meledek. Kita semua saudara. Wong kita dilahirkan dari makhluk yang sama. Dari manusia pertama yang ada di bumi. Enggak ada istilahnya kita kok berbeda. Beda apanya? Beda cara pandang doang. Beda jalan hidup. Beda pilihan. Terus apa membedakan antara saya dengan sampean itu makhluk lain? Enggak. Kita manusia. Sama-sama menyembah Tuhan yang sama, hanya caranya saja berbeda. Ini tidak ada kaitannya PSHT dengan Islam. PSHT ya PSHT, ajarannya selaras dengan Islam. Iya. Kalau Islam adalah PSHT, tidak. Itu aja, ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk dulur-dulur jangan kebakaran jenggot, jangan terprovokasi, terpancing atau bagaimana ya. Kita tetap jaga perdamaian agar tercipta bumi ini Indonesia, negeri yang baldatun thayyibatun warobbun ghafur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain konten kesempatan.